Assalamualaikum guys, ketemu lagi sama Bang Dival. Mudah-mudahan semua yang nonton dalam keadaan sehat, rezeki lancar, dan bisa kebeli mobil di showroom ini. So guys, buat yang lagi keliling cari mobil baru ataupun bekas, jangan di skip-skip ya. Tetap stay tune di Lagnet Auto Gerobak, maksudnya di Dival Fahri Channel. Dijamin harganya murah, approvalnya mudah, barangnya berkualitas, dan yang terpenting gak bikin kantong kalian kebas. So, selamat menonton guys. Oli kagak rembes, stir singset, bodi kaling breng. Loncat ke cabang sono, loncat ke cabang sini, nggak capek tuh. Sama kayak Bang Dipal juga, begitu juga capek. Ya, tapi kan demi kalian, biar teman-teman makin variatif pilihan unit Daihatsu beli di cabang mana ya enaknya ya. Nah, kali aja di Astra Daihatsu Kramat Jati, hitung-hitungannya masuk nih. Betul, ya, Bang. Kita perlu cek juga di sini. Ya. Nah, sekarang dikawal sama Bang Supri. Betul. Apa kabar Supri. Bang Supri? Alhamdulillah sehat. Binalaizin, Bang Dewa. Maaf lahir batin ya. Oh, gitu ya. Siap, Bang Supri. Siap. Nah, ini untuk memenuhi kebutuhan mudik sesi kedua. Betul, Bang. Di Idul Adha. Iya. Bentar lagi Idul Adha nih, liburan lagi, mudik lagi ya enggak? Yang belum sempat mudik di Idul Fitri kemarin, nah, mungkin rezekinya adanya sekarang nih. Betul. Pengambilan unit Daihatsu makin galak nih. Benar, Bang. Waduh, salah satunya ada apa nih yang menarik di bulan ini? Nah, programnya banyak, Bang. Promo spesialnya banyak, Bang. Apa aja tuh? Boleh saya jelasin, Bang? Boleh dong. Ada DP ceper, Bang. DP minim, angsuran juga minim, Bang. DP ceper, angsuran minim. Oke. Nah, selain itu ada paket tenor panjang yang 8 tahun. Oke, tenor pendek juga ada. Tenor pendek paket, ada. Angsuran ringan juga ada. Angsuran ringan ada, dan paket promo syariah juga ada, Bang. Oh, promo syariah juga promo ada. Promo syariah yang pasti lebih murah, Bang. Iya, selebihnya gitu. Ada free angsuran ya. Betul. Free angsuran berapa kali itu ya, terus dan juga dan juga ada promo trade-in, Bang. Promo trade-in. Trade-in itu cashback-nya bisa 4 sampai 5 juta, Bang. Wow, mantap. Lumayan sekali. Banget itu, Bang. Iyalah. Iya. Nah, ini teman-teman perlu tahu nih, ini dealer alamatnya di mana, Bang? Kalau alamatnya di Jalan Raya Pondegede nomor 26, Kramat Jati, Jakarta Timur. Oke, kontak yang bisa dihubungin Bang Supri? Kontak yang bisa dihubungin di 0877-6172-0793. Oke, terpampang di bawah sini ya, sampai akhir video. Tapi teman-teman harap bersabar, tonton dulu videonya sampai habis biar paham. Kita akan kasih opsi simulasi kredit. Betul. Bervariasi nih. Siap, Bang. Nah, mantap Bang Supri, siap? Siap, Bang. Ah, siap. Mantap. Yuk, kita gas ya. Kita mulai dari unit Terios. Terios. Nah, ini yang paling tinggi tipenya, Bang, ya? Ini yang tipe tinggi di tipe R, Bang. Oh, RADS. Kalau yang tipe tingginya ada yang custom. Custom. Ini yang RADS. Yang RADS yang di samping kita ini harga OTR-nya berapa, Bang? Kalau RADS harga OTR-nya 296 jutaan. Tapi belum dipotong cashback. Belum. Buah, mantap. Kalau beli sekarang irit duit belasan apa puluhan juta nih? Puluhan juta pasti. Woi, mainannya puluhan juta, puluhan guys. Puluhan juta pasti. Wih, mantap. Nggak kelas belasan ya. Iya. Apalagi satu digit. Nah, kita mainnya puluhan, Bang. Puluhan juta tuh kembaliannya mantap tuh, teman-teman. Yeah. Nah, bicara Terios paling murah deh, dapetnya tipe apa sih? Kalau Terios yang paling murah itu dapetnya tipe X, Bang. Tipe X, matic, manual. Ada yang matic, ada yang manual. Ada yang paling matic, murah ada itu yang manual. Oh, yang paling murah manual. Oh ya udah, yang itu aja. Yang itu harganya berapa? 243 jutaan. 243 jutaan, guys. Wis mantap mobilnya, SUV, ground clear tinggi, penggerak belakang nih. Betul, mesin 1500cc, tangguh banget ditanyakan. Muatan tanyakan penuh di gunung dah, kemana-mana dah itu. Cakep, bener tuh teman-teman ya. Nah, kita bicara yang termurah dulu nih. DP paling ringan berapa? Kalau DP paling ringan Terios itu, Bang, 4 juta aja, Bang. 4 juta langsung 4 juta, proses. Langsung proses. Gini Bang Supri, biar rame ya. Yeah. Biar rame nih. Untuk 5 orang pertama di bulan ini yang tercepat. Bisa nggak DP-nya itu di bawah 4 juta? Bang Supri kurangin lagi deh. Saya kasih DP 2 juta, Bang. Yang penting data clear, Bang. Aman. Data clear, clear. Jabodetabek. Jabodetabek, betul. Oke. Rumah sendiri. Rumah sendiri. Kerjaan ada? Kerjaan ada. Dan syarat wajibnya ada histori pinjaman, Bang. Oh, minimal begitu? 50 juta. Oh, seperti itu. Betul. Oke, siap. 2 juta aja tuh ya. Iya, buat syarat kriteria aja. Seperti itu langsung proses. Angsuran kena berapa?
Kalau angsuran di angka 5 jutaan, Bang. Di angka 5 jutaan? 5 jutaan aja. Oke, di angka 5 jutaan berapa tahun? Itu 6 tahun, Bang. 6 tahun, oke. Bang, kepo dong, Bang. Boleh. Gue kalau mau angsur stereo paling murah ya, yang tipe X manual itu, gue sanggupnya di bawah 3 jutaan nih. 3 jutaan. Karena lah gue sanggup per bulannya itu 2.800.000. Tapi tenornya nggak usah 5 tahun, Bang, kelamaan. Berapa, Bang? Gue pengen 4 tahun aja deh, kurang setahun. Ya? Estimasi DP-nya berapa, Bang? Estimasi DP-nya sekitar 70 up, Bang. Oh, nggak sampai 100? Nggak nyampe, Bang. Nggak nyampe 100. Itu udah murah banget. Oh, gitu. Itu masuknya paket auto-proof ya? Itu udah pasti auto-proof, Bang. Tanpa survei. Tanpa survei? Tanpa check by checking. Widih, cakep tuh ya. 70 juta up. 70 juta up. Nah, kebetulan nih, gue punya mobil lama di rumah. Dua baris. Mau tuker tambah nih. Ya, sama Terios nilainya 80 juta. 80 juta. 80 juta, Bang. 85 juta tuh kejual ya. Iya. Kalau dijual. Nah, 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Eh, sorry, 3 tahun, Bang. Oh, 3 tahun aja. 3 tahun. Gue punya modal hasil jual mobil tuh kemarin 85 juta. Gue pengen angsur 3 tahun, estimasi angsurannya berapa? Estimasi angsuran di angka 3 jutaan, Bang, itu, Bang. Oh, masih 3 jutaan? 3 jutaan kalau 3 tahun. Oh iya, kan tenornya 3 tahun ya? Iya. Oh iya, kalau yang 4 tahun tadi 2.800.000. 2.800.000. Pilih mana, guys? Makin bingung, kan? Nah, atau teman-teman punya modal berapa DP-nya? 15. 15 bisa, Bang? Bisa, Bang. Bisa. 15, 20. Pokoknya ngobrol aja untuk pengambilan unit Terios nih. Betul. Stoknya banyak ya, Bang? Banyak, Bang. Semua ready, Bang. Oke. Nah, kalau teman-teman dananya belum cukup buat beli Terios, tetap unit 3 baris, ada Sigra ya? Boleh ya, Bang. Oke. Yuk, kita bahas Sigra. Waduh, Bang. Banyak banget ini stoknya nih, Bang. Nah, ini Sigra nih. Ini ada Sigra M. Ya. Kalau ini D. Tipe D, Bang. Oh, tipe D paling tipe D. Murah ya? Paling murah. Tipe D, tipe R ada, tipe M ada tuh yang merah ya. Warnanya juga variasi. Mantap nih, tinggal pilih aja teman-teman ya. Stoknya di gudang juga banyak ya. Betul. Kalau di sini habis tinggal tarik lagi dari gudang ya. Iya. Oke, mantap. Nah, ini Bang, bicara Sigra termurah deh biar teman-teman kebeli Sigra nih. Siap. Sigra paling murah tipe D ya. Tipe D, Bang. Manual yang 1000 cc ya. Manual yang 1000 cc benar. Oke, harganya berapa, Bang? Kalau harganya itu paling murah di angka 138 juta. 138 juta. Betul. Oke, masih di bawah 150 juta ya, teman-teman ya. Nah, DP ringannya berapa? DP ringannya kalau Sigra ini bisa tanpa DP, Bang. Waduh, tapi itu harus dikombin dengan program trade ini tuh tadi. Oh, gimana tuh caranya? Nah, kalau misal ada mobil bekas, kalau mau dijual, misal permajaan gitu lah, Bang. Nah, itu bisa diajuin ke saya, difoto aja, tinggal nanti kan ada program trade-in itu, Bang. Itu bisa diajuin, nanti bisa buat nutup di DP-nya itu, Bang. Oh, jadi gitu. Udah nggak usah ngasih DP, Bang. Oh, nggak usah ngasih DP ya? Nggak usah ngasih DP. Tinggal nerusin angsuran. Tinggal nerusin angsuran. Karena itu program trade-in ada cashback sendiri, Bang, pas sampai 5 juta gitu. Itu. Nah, cashback-nya itu untuk DP? Betul. Oke. Nah, ini angsurannya berapa yang program itu tadi? Kalau angsurannya di angka 2,9, Bang. 2,9. Berapa tahun? Itu yang 6 tahun. 6 tahun. Nah, bagaimana kalau customer-nya nggak punya mobil untuk trade-in, mobil bekas untuk trade-in? DP ringannya berapa? DP ringan reguler lah. DP yang reguler itu bisa 2 juta aja, Bang. Oh, 2 juta? 2 juta. Oke, kasih promo spesial dong di bulan ini. Di bawah 2 juta bisa nggak buat yang tercepat nih? 5 pembeli tercepat 1 juta, Bang. 1 juta langsung gas. Itu cukup booking fee aja, Bang. Oh, booking fee. Cukup booking fee aja. Oke, siap. Nah, DP ringan segitu angsurannya kena berapa? Angsurannya masih di angka 2,9 sama, Bang. 2,9. Tenor 6 tahun. Tenor 6 tahun. Betul. Oke, nah tapi kelamaan juga ya 6 tahun ya. Coba, Bang, tolong hitungin ini untuk jaga-jaga data kusut nih. Kalau datanya kusut harus bayar DP berapa persen nih biar bisa lolos dibantu? Itu bisa 25% sampai 30%. Oke, taruhlah yang 30%. 30%. Itu nominalnya berapa? 30 jutaan aja. 30 Bang. Jutaan udah bisa proses bicara data mau bagus, mau jelek, jungkir balik ya kan? Itu angsurannya kena berapa? Angsurannya 1.900.000, Bang. 1 gak nyampe 2 juta. 900 gak nyampe. Gak nyampe 2 juta. Gak nyampe 2 juta. Gak nyampe, wow, Bang. Wow, luar biasa. Angsurannya segitu ya. Tenornya berapa tahun? Tenornya cukup 5 tahun, Bang. Oh, 5 tahun. Itu 5 tahun. Oke, gini deh. Gue punya lebih dari 30 juta nih. Gue tenornya itu pengen yang 1 tahun. Betul, siap. 1 tahun ada program apa nih? Kalau 1 tahun ada program tanpa
bunga, Bang. Tanpa itu bunga? Bunga 0%. Oh, gitu. Bisa DP-nya minimal 50%. Oh, bisa dibilang cash bertahap tempo 1 tahun. Betul. Hei, cakep ini. Seru banget ini, guys. Jadi cepat lunas banget ini. Iya, cukup 1 tahun. DP-nya gede ya? DP-nya gede. DP-nya berapa sih sebesar-besarnya itu? Itu sekitar 50 jutaan aja. 50 jutaan, dapat angsuran berapa? Angsurannya itu di kalau misalkan 5 estimasi tahun, Bang. Enggak, yang 1 tahun tadi. Kalau yang 1 tahun itu ya. Itu di angka 2.500.000. Ya ampun, tuh teman-teman 2.500.000 per tahun, tenornya 1 tahun pakai program bunga cash 0%. Bertahap. Cash bertahap. Cash bertahap tempo 1 tahun. Betul. Bunga 0%. Bunga 0%. Duh, cocok banget buat yang anti riba-riba ya. Betul. Cakep banget tuh, cocok. Mobilnya Sigra. Tinggal pilih aja dan disesuaikan DP-nya tergantung tipe. Siap, Bang. Semakin tinggi tipenya semakin disesuaikan lagi. Iya, bisa menyesuaikan nanti DP-nya. Gitu. Betul. Misalnya teman-teman tanggung yang D, mau yang M mungkin, atau yang X, yang 1200, ya, ada atau yang R. Tipe R juga. Oke, siap. Nah, teman-teman, Sigra udah kita bahas. Nah, ini Ayla-nya nih. Ayla, Ayla. Kalau Ayla nih sama kayak Sigra ya, hitungannya termurah ya? Hitungannya termurah sama, Bang. Sama ya, mirip-mirip ya. Di bawah 150 jutaan kabarnya. Siap, Bang. Bener, Bang. Paling murah. Paling murah. Itu OTM-nya di angka 137 juta, Bang. 137 juta? Iya, 137 juta. 137 juta, angsurannya berapa? DP-nya berapa, DP? Kalau DP minimnya ya, Bang. DP minimnya itu di angka 5 juta, Bang. Oh, 5 juta ya? 5 juta. Nggak bisa di bawah 5 juta? Bisa, Bang. Bisa. 5 pembeli pertama saya kasih, Bang. Oke, dengan syarat ketentuan Jabodetabek. Jabodetabek. Bay checking clear. Clear. Punya kerjaan, punya rumah kerjaan, sendiri. Punya rumah sendiri, ada histori pinjaman 50 juta. Oke, kalau rumahnya rumah orang tua? Rumah orang tua bisa, Bang. Bisa? Bisa pakai DP minim. Oh, gitu. Kalau rumahnya ini bini muda? Bisa diatur, Bang, itu, Bang. Bisa diatur, Bang. Oke. Siap. Nah, jadi seperti itu ya. Soal simulasi kredit sih sebenarnya fleksibel sih, teman-teman. Mau dana berapa, ya. Terus, teman-teman tinggal di mana? Nah, domisili nih, Bang. Luar kota bisa nggak sih sebenarnya? Bisa, Bang. Bisa. Justru kalau di luar kota, beli di sini udah pasti lebih murah, Bang. Oh, begitu. Nanti bisa dikombin sama KTP. Misal, KTP mana, Bang? Misalnya, Bang. KTP Manopari. Saya Colorado. Colorado, ya? Iya, California sama Chicago lah. Samping Cicahem. Iya, ya. Nah, bisa. Nanti bisa, Bang. Bisa, itu bisa lebih murah kalau misalkan beli di sini, Bang. Gitu. Oke. Siap. Nah, atur aja pokoknya ngobrolnya dulu ya, teman-teman ya. Nomor Om Apri ada di sini ya. Om Apri, Om Supri? Supri, Bang. Om Supri, Om Apri lagi. Iya ya, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman pengen tanya-tanya unit Daihatsu lainnya kayak seperti Sirion ada ya? Sirion ada. Sirion. Xenia ada, Bang. Xenia ada nih ya. Terus Rocky, Luxio, Grand Max, Blend Van, Minibus, Pickup. Ready semua ya? Ready semua, Bang. Ready semuanya ya. Pokoknya soal perdaihatsuan duniawi, ya kan? Masih tergolong murah meriah, kelas merakyat. Ngobrol aja sama Bang Supri ya. Siap, Bang. Oke. Nah, Bang Supri, terima kasih ya. Siap, udah disepilkan. Mudah-mudahan yang nonton semangat terus nih. Cari rejeki, kumpulin uang buat beli mobil impian, pastinya mobil Daihatsu sekarang juga, teman-teman. Yang penting sehat selalu. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.